siapa hakikat diri kita, siapa hamba, siapa Allah. Di sini tidak ada perbedaan. Ada menteri dan saya bertemu dengan menteri. Di sini ada anggota dewan atau pimpinan DPR, bahkan ada wakil presiden, banyak semua. Tapi ketika semua menggunakan baju ikhram, tidak ada perbedaan. Inilah gambaran nanti di akhirat. Mungkin berjuta-juta, beratus-ratus juta, mungkin kita di Indonesia viral ya, di pulau tak, tidak bisa berangkat. Namun alhamdulillah kita 17 orang bisa berangkat dan bisa sampai dan melaksanakan haji menggunakan visa kuota. Subhanallah, alhamdulillah. Hanya pujian bagi Allah. Hanya Allah yang memberikan kita kelebihan. Hanya Allah yang memberikan kita keutamaan sehingga kita bisa bersama-sama haji pada tahun ini. Mereka yang diikhwani, hari Arafah adalah hari kemarifatan. Hari Arafah adalah hari kesadaran. Oleh karena hujat di sini harusnya mengalami sebuah istiqor, mempunyai kerendahan hati, kerendahan diri, kerendahan jiwa. Sehingga tidak hadir sekedar sini banyak sekali saya melihat. Dan semoga Allah menjaga mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ikhwanihi al-mu'minin wa kullu salati la qayda lahu wa ridha'a salatu muttasila bi al-ahliya al-sunniya wa kullu salati la qayda lahu wa ridha'a 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 wa Di sini ke Arafah, ke Mina, ke Musdalifah, ke Marat, tentunya ke Masjidil Haram dan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuatkan Rabithah, kuatkan Hadroh sehingga mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan undangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.